saya juga untuk tenang pora gitu, karena memang belum kenal. Kemudian saya minta contoh dua botol mas, tak gune nyoba ini untuk ngobati jeruk saya. Sudah hampir ditebang, itu memang daunnya sudah kuning semua. Tapi saya aplikasikan, saya support, saya ngawur-ngawurnya lah. Tapi saya tak tahu ini, ya betul, anu tidak tahu. Jadi saya ya juga, terus botek tadi, terus tak siram juga, saya siram. Baru 2 minggu masih. 2 minggu. Tapi ini kelihatannya yang kuning kok rontok. Lah, tapi ketika kelihatannya sudah ada tunas baru. Tunas baru. Ya. Beri aplaus dulu dah. Dan kami untuk memang kurang rutin karena apa? Selalu hujan deras beberapa minggu ini. Jadi untuk aplikasi juga saya ya tadi karena belum tahu Pak Leta ini nek terang seperti itu. Jadi untuk hasil maksimalnya ya memang belum ada, tapi kelihatannya kok koyo ora sedo mati ngono. Dikai muga-muga lah. Dikai pergi lagi. Berapa tetes liter, Pak? Kemarin yang pertama itu 1 liter saya kasih 2 tetes. Oh, karena 2 tetes. Terus di hari ke-5 mungkin itu orang perubahan, terus saya tambahin menjadi 1 liter itu 5 tetes. 5 ya. Baru 3 kali semprot. Semprot karena memang hujan terus saya kan enggak tahu kalau musim hujan disemprot itu kan terus orang gunanya langsung jadi tak tunda eksperimennya. Ya, pohonnya setinggi apa Pak? Berapa meter kira-kira? Ya, baru ya. Oh, baru satu masih meter. Pendek. Ya, umur 2,5 tahun. 2,5 3 tahun. Luar biasa. Pupuk bahagia. Ya, mudah-mudahan itu nanti sembuh dari penyakit dan tidak jadi saya tebang. Pasti sembuh.